Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Game. Semoga sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan sama Allah SWT agar bisa menjalankan aktivitas ya, seperti biasanya. Di video kali ini saya akan membagikan atau memberikan cara-cara membuat fotosintesis bakteri. Ya. Ada banyak di sana sudah jadi ya. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu kita siapkan bahan-bahannya dulu. Saya menggunakan satu butir telur. Ini telur bebek. Terus ini ada MSG atau micin, ini 2 sendok. Terus ini ada air jakaba 5 liter. Selanjutnya ada corong. Ini untuk memasukkan ke dalam botol. Ada ini, kalau saya orang Jawa namanya cebuk. Terus ada juga sudah selesai ya. Bahan-bahannya ini. Bagaimana caranya? Kalau kalian punya terasi ya, yang 500-an itu ditambahin terasi nggak apa-apa ya. Ini dijamin 1 minggu jadi ya. Insya Allah. Caranya, kita pecahkan telur ini dulu. Nah, telur ini dicampur sama MSG. Kita campurkan dulu ya, kita larutkan terus sampai larut. Kenapa saya menggunakan telur bebek? Karena di telur bebek itu kuning-kuningnya itu ya sangat besar sekali. Nah, di situ vitamin bakteri sangat besar sekali. Saya menggunakan telur bebek. Biasanya saya pernah menggunakan telur ayam, tapi telur ayam itu lama sekali, bisa 2 bulan, 1 bulan ya. Nah, setelah saya menggunakan telur bebek, ini hanya 1 minggu sudah jadi. Ada yang pernah hanya 4 hari sudah jadi. Nah, setelah sini terlarut semua seperti ini, tercampur ya MSG sama telurnya, kita masukkan ke sini. Nah, ini saya menggunakan air jakaba ya, menggunakan air jakaba. Bisa kalian kalau tidak punya air jakaba bisa menggunakan air leri, bisa air hujan, bisa air kolam lele juga bisa. Saya menggunakan air jakaba ini dia ya, nanti PSB-nya namanya PSB super ya, karena kandungan di dalam jakaba itu sangat luar biasa sekali. Kalau kalian tidak punya air jakaba, ingin membuat jakaba, lihat di channel kami nanti. Ada cara-cara pembuatan atau memancing jamur jakaba. Nah, kita campurkan ya semuanya. Setelah itu kita aduk pakai tangan, nggak apa-apa ya, biar tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam botol. Nah, botol aqua boleh, botol apa saja ya, yang penting barang bekas. Perlu diingat, airnya jangan terlalu penuh agar nantinya bisa dikocok. Jangan lupa setiap hari dikocok. Nah, kurang lebih segini ya. Ini tidak bisa dimasukkan. Saya membuat PSB ini karena PSB saya tinggal berapa botol, ada tinggal 5 botolan, jadi saya bikin. Nah, dosis ya, jangan lupa dosis untuk aplikasi PSB ini yaitu 250 ml per tangki, itu untuk dispray ya. 250 sampai 300 ml. Kalau kalian ingin tahu manfaatnya, kalian bisa eksperimen sendiri. Sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dukung channel Sahabat Kim Dang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.